Kalau kamu pesan, jangan menghilang. Walaupun jiwaku pernah terluka, cinta yang sempurna nggak harus datang dari orang yang sempurna. Banget bisa ada di acara apresiasi kreasi Indonesia. Teman-teman, aku cuma mau bilang, mari kita dukung program pemerintah untuk meningkatkan UMKM di Indonesia ini. Kita dukung sesama masyarakat, anak bangsa. Dengan adanya UMKM ini, semoga perekonomian semakin bagus, kitanya masyarakat semakin sejahtera. Kita support sesama kita, kita bangga menggunakan produk-produk lokal. Dan pastinya dengan cara apa kita support, jangan hanya dipelototin aja sayang. Dibeli ya, jangan lupa untuk dibeli, disupport karya-karya anak bangsa. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semuanya. Oke teman-teman, semua yang hadir di sini udah siap untuk seru-seruan bareng? Ya. Udah siap untuk joget bareng? Ya. Udah siap untuk galang bareng? Ya. Kalau siap mana tirakan panikan? Hati kamu melihat aku masuk. Oke teman-teman. Terima kasih. Yang datang hari ini tuh ada dari mana aja? Dari Bekasi ada? Cibubur? Tangerang? Kalibata? Bintaro? Bogor? Kalimantan? Medan? Jauh banget dari mana? Wow, dari Bandung. Dari kampung? Keren. Masih semangat gak sih? Dari jam berapa di sini? Jam 1 siang. Jam 12. Jam 4. Jam 5. Jam 6. Jam bukan kayak gini, Mbak. Tapi ngomong sarannya. Oke, nah teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Kalau misalnya sakit banget rasanya kalau misalnya kita kehilangan dua orang yang sangat berarti di hidup kita. Satu sisi kamu kehilangan sahabat sendiri, satu sisi kamu kehilangan pacar kamu sendiri. Kok bisa kayak gitu? Karena kamu ditikung sama teman sendiri. Ada yang pernah ditikung sama teman sendiri? Sakit hati banget. Satu kata untuk orang yang udah nikung kamu. Bercerita tentang hubungan kalian yang udah dikuasai oleh ego. Kalau kita bicara tentang ego ya, itu rasanya susah gak sih untuk dipertahankan? Kenapa gitu? Karena yang jawab ini dari hati semua ya. Susah! Kayaknya berat banget. Nah, apa ini saat yang tepat untuk meluapkan emosi untuk konser. Dan menurut aku tuh, kalau udah gak ada yang marah, udah gak ada yang pengertian,
sama-sama keras. Itu biasanya hubungan kalian kayak ada di ujung tanduk gak sih? Dalam hati kayak, ya bentar lagi putus nih, bentar lagi putus nih. Pasti bentar lagi udah mau akhir-akhir tanda hidup. Eh, coy, serem. Apa akhir-akhir hubungannya udah, kayaknya udah mau end. Jadi aku mau nitip pesan ya, buat kalian yang lagi punya pasangan sekarang, baik itu yang pacaran maupun yang sudah married gitu ya, jangan sampai, pokoknya amit-amit jangan sampai hubungan kalian dikuasai oleh ego. Tidak ada yang mau ngalah, tidak ada pengertian, tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada Tuhan di antara kalian. Jadi jangan biarkan hal itu terjadi. Buat yang lagi jomblo, ya udahlah, nyanyi aja lah kita ya. Ya udah ya, nggak apa-apa ya. Untuk kita jaraknya dekat ya. Iya. Teman-teman tahu nggak sih kalau aku tuh baru rilis single baru? Tahu. Ada yang nggak dengerin? Judulnya apa? Jadi aku baru banget rilis lagu judulnya tadi Anggap. Dan lagu itu bercerita tentang relate buat kamu yang hubungan tanpa status. Dan juga bisa relate buat kamu yang menjalani hubungan sekarang tapi buat kamu tuh lagi di toxic relationship. Ada yang berani share gak setoxic apa hubungan kamu? Kenapa? Yang kenapa? Iya, sakitnya dia apa ya? Diselingkuhin. Yang paling takut kenapa? Dilarang main sama teman. Kenapa? Kenapa? Apalanya palanya suami orang. Gak bahaya kan? Gak bahaya. Itu serem sih mbak. Yang itu absolusi itu apa? Jadi emang ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang kamu gak ditreat secara baik. Kamu tuh punya pacar, cuma dia gak prioritasin kamu. Kamu punya pacar, katanya aku sayang sama kamu, tapi dia lebih suka dan lebih milih main sama teman dibanding sama kamu. Terus katanya, iya aku sayang sama kamu, iya aku sayang sama kamu. Ternyata dia bilang gini, ini banyak banget tadi. Aku sayang banget sama kamu, aku gak mungkin lah selingkuh. Aku setia sama kamu. Aku setia sama kamu gitu. Terus habis itu dia selalu nanya gini, kamu ngapain di sana? Kamu ngechat sama siapa? Kamu habis ketemuan di mana sama dia? Terus kamu gak selingkuh kan? Kamu padahal dia selingkuh. Kenapa sering kayak gitu ya? Ada yang tahu? Cowok-cowok, coba ya jawab kenapa bisa kayak gitu? Jelas ya, jelasin. Cowok-cewek sih, kenapa ya? Tapi aku menurut cewek, jadi aku harus nanya cowok gimana? Kurang bersyukur ya? Mumpung masih muda. Hey, nanti itu kan dibiasain jadi sampai tua nggak sih? Nggak boleh. Dan sebenarnya di hubungan kayak gitu tuh bertahan tuh capek banget sebenarnya. Tapi udah toxic ya. Sayang cuma kalau lepas juga susah keluarnya gitu hubungan toxic itu. Iya sama kamu sakit, tapi kalau nggak sama kamu itu lebih sakit. Jadi lirik itu tuh ada di situ tadi, lirik lagu ini tuh. Bersamamu ku terluka melepasmu. Aku lagi terluka. Aduh, ya daripada kita ini ya merau-rau ngomong kayak emosi, mending kita nyanyikan perasaan yang gak dianggap ini. Cowok yang lagi jomblo, mana coba angkat tangannya cowok yang lagi jomblo.
tapi jomblo beneran ya. Coba angkat tangan ya. Di sini enggak ada jomblo. Cewek yang mana? Ini ceweknya. Nah, ya. Wait. Kamu. Iya, kamu yang lagi pakai ada kacamata di sini. Nah, coba naik ke atas panggung sini. Yes. Boleh dibantu ya, Mas ya. Terima kasih. Asuh. Lagu liriknya terdalam, belajar untuk mengikhlaskan kepergian seseorang. Karena emang cinta kan gak harus saling miliki kan. Jadi ya udah. Hai ganteng. Halo, namanya siapa? Putra. Putra? Umur berapa kak Putra? 22 tahun. Oh, 22 tahun. Kak Putra kok keringetan sih? Panas? Nervous. Kenapa nervous? Kakak cantik banget. Kak Putra kesini sama siapa? Sama teman-teman. Temannya yang mana itu? Bukan pacar itu? Ada cowoknya, iya jangan marah dong. Sabar, tenang, Pak Sopir. Oke, Kak Putra, berarti lagi kuliah sekarang, sibuk apa? Udah lulus sih, udah sidang skripsi. Oh, selamat ya, sekarang udah berarti masih baru banget lulus. Iya. Nggak boleh lihat aku. Ya udah aku. Jangan lihat aku katanya gitu. Ini malu. Kakak lagi jomblo berarti kak? Iya jomblo. Terakhir kali pacaran kapan? Putusnya kenapa? Kenapa? Nggak jelasin, nggak apa-apa. Ngomong aja. Iya. Terakhir pacaran tahun ini. Aduh. Karena ya saya terus-terusan dikekang gak boleh main sama teman-teman. Saya harus 24 jam on time untuk chatting. Lagi, terus apa lagi? Yang lebih parah lagi sih mungkin saya udah bukannya ngungkit-ngungkit, saya udah bantu sebanyak hal, tapi mungkin berarti lagu tadi yang gak itu bener-bener buat kamu dong, relate banget dong kalau gitu. Dia kenapa bisa gitu menurut kamu? Apa maksudnya, siapa tadi overthinking banget gak sih orangnya kayak gimana gitu? Ya kita orang yang bisa lempar. Kalau ada masalah dia diemin gitu ya. Sakit banget dong rasanya gitu ya. Banget ya. Tapi emang pacaran sama dia berapa? Kenapa? Jangan dong sini. Jangan malu. Sama aku aja sini ya. Akan bernyanyi bersama Sang Diva.
yang menjadi inspirasi aku dan langsung kita panggilkan Titi DJ. Aku yakin nanti saya ini akan membesar. Wow. Aku akan menjadi besar ini yang ayo. Thank you mommy, you're so sweet. Karena lagu Sang Dewi yang dinyanyikan Lyodra ini, orang jadi tahu bahwa oh ternyata dulu dinyanyikan oleh Titi DJ. Jadi terima kasih banget Lyodra sayang. Aku yang makasih memilih lagu Sang Dewi. Terima kasih banget. Kembali cantik banget ya dia. Terima kasih. Mami cantik banget. Setuju enggak sih, guys? Glowing banget ya enggak sih? Sayangku kecil nanti akan besar, tapi badannya jangan besar seperti kakakku. Jangan dong. Mami cantik banget. Oke, siap dengan Sang Dewi? Iya. And this is so